إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah subhanahu wa taala, kemarin kita bahas ya tentang perjalanan hidup Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai ke hijrah ke Habasyah, yang mana kita tahu para sahabat-sahabat disiksa, terutama para sahabat yang tidak memiliki kekuatan ya, tidak punya kabilah yang membela, disiksa. Ya, kita tahu ada Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu, ada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan yang lain-lain. Beliau dijadikan bulan-bulanan oleh majikannya, disuruh keluar, tidak boleh menjadi pengikutnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, dan salah satu dari orang-orang yang kena imbasnya adalah Mus'ab bin Umair yang ketahuan sama ibundanya, sama keluarganya, ya dia sendiri. Pemuda masih umur kira-kira 24 tahun atau umur 25 tahun masuk Islam, ya, anak baru besar, anak yang dimanja masuk Islam, ketahuanlah dia, yang membuat beliau dikurung oleh ibunya, ditahan, ya, di stop dari seluruh nikmat yang ibunya berikan. Disebutkan para jemaah sekalian, saat beliau hendak kabur ke Habasyah, disebutkan dari Laila binti Abi Hathama radhiyallahu anha qalat lamma ijtama'u 'ala al-khuruj, saat para sahabat yang mau berangkat ke Habasyah sudah kumpul semua mau berangkat ke Habasyah, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepada kami dan Rasulullah ngasih tahu, inna Mus'ab bin Umair qad habasathu ummu, sungguh Mus'ab bin Umair itu dikurung sama ibunya. Maksudnya Rasulullah masih tahu dia mau ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia masih dikurung sama ibunya. Wa huwa yuridul khuruj al-lailah, dan dia mau kabur malam ini dari rumahnya. Ya, fa idza raqadu, kalau orang tuanya semuanya di rumahnya sudah tidur, dia mau kabur dari rumahnya. Qala Amir bin Rabi'ah, berkata Amir bin Rabi'ah, salah satu sahabat yang ada di sana, fa nahnu nantadhiruhu, di malam itu kami tunggu Mus'ab. Wa la naghliqu baban dunahu, dan kami tidak menutup pintu-pintu rumah kami. Kami tunggu dia. Falamma hada'atir rujul, saat sudah sepi, malam sudah datang, orang-orang semua sudah tidur, ya ja'ana Mus'ab bin Umair fabata indana. Malam itu datang Mus'ab bin Umair nginep sama kita di rumah. Dan dia tidak keluar dari rumah kami terus seharian sampai datang malam besoknya, dan kami keluar sembunyi-sembunyi satu-satu keluar dari Mekah mau berangkat kemana? Ke Habasyah. Dan kita tunggu Mus'ab. Ini ya para sahabat cerita ini ya karena pada waktu itu sahabat-sahabat yang lain ini orang miskin, orang enggak punya, kebanyakan orang enggak punya. Mus'ab ini orang kaya, orang anak manja, takut salah-salah akhirnya harus ditunggu, dibimbing gimana caranya gitu. Ya enggak sembarangan orang ini jemaah. Ini orang tidak pernah hidup susah sama sekali dalam hidupnya. Hidup di atas kenikmatan dan kenikmatan. Dari makanannya, pakaiannya, semua dari aspek segala aspek hidupnya, semuanya yang hebat-hebat, semuanya yang enak-enak semua.
Terus tiba-tiba dia mau ikut kabur sama orang-orang ini nih, yang sudah biasa hidup keras. Jadi, wah hati-hati, kita tunggu dia, kesian. Disebutkan, ya saat kita keluar satu-satu, sembunyi-sembunyi, ya kita saling nunggu nih, janjian di satu tempat. Wa'adroknahu, fastahabnahu. Akhirnya kami jumpa lagi sama dia di satu titik, akhirnya kita jalan sama-sama sama dia. Wahum yamshuna ala aqdamihim, dan kebanyakan mereka tak pakai sendal. Wa ana ala ba'irin lana, katanya Rabi'ah tadi, Amir bin Rabi'ah, ya ana kebetulan naik tunggangan, ana punya hewan tunggangan. Wa kana Mus'ab bin Umair raqiqil bashar, dan Mus'ab bin Umair orang yang kulitnya halus. Laisa bi sahibi rijlihi, ya bukan orang yang biasa enggak pakai sendal. Jangankan enggak pakai sendal ya, sendal-sendal yang murah-murahan juga enggak, dia enggak pakai. Biasa pakai sendal yang mahal, impor sendalnya. Di malam itu ini mau berangkat ke Habasyah, dia enggak pakai sendal, kabur dari rumahnya, enggak ada yang dibawa sama dia sama sekali. Ya bukan kabur sempat tunggu orang tuanya tidur semua, buka lemari apa yang mau diambil sama dia dibawa, enggak ada. Aman semua tidur, loncat dari rumahnya kabur, enggak pernah toleh ke belakang lagi. Jadi yang dibawa ya pakaian yang dia pakai, enggak pakai sendal berangkat. Ya. Walaqad ra'aitu rijlaihi taqtarani daman. Ana lihat sendiri. Ya, katanya Amir bin Rabi'ah, ana lihat kakinya bercucuran darah, ya, karena berjalan terlalu jauh enggak pakai sendal. Dari saking halusnya kakinya. Itu bayangkan jemaah ini orang kaya raya jemaah. Ya jangan dipikir kayak kita-kita ini. Barangnya KW semua. Enggak ada yang asli. Dirawat betul sama ibunya dari kecil, enggak boleh panas-panas matahari, awas. Ya mungkin zaman sekarang dipakein body lotion. Ya rambutnya dikerimbat sama ibunya. Bayangkan sudah dahsyat sekali ini orang kaya, bukan sembarangan orang. Enggak pakai sendal jalan ribuan kilo. Gimana kakinya jemaah? Hancur kakinya. Ana lihat sendiri kata dia, kakinya bercucuran darah. Faraitu Amiran khala hidaahu. Akhirnya ana lihat Amir tadi melihat apa namanya ini katanya Laila cerita. Aku melihat Amir bin Rabi'ah melepas sepatunya, fa'atahu hatta intahaina ila safina. Ya, sendalnya dikasih ke Mus'ab atau sepatunya dipinjemin ke Mus'ab. Ya, ini anak mama nih. Kasihan enggak pakai sendal. Sendal ente kasih tuh ke dia. Ya, kalau ente kan biasa enggak pakai sendal. Kasih sendalnya, kasihan. Babak belur kakinya, hancur. Dipinjemin sepatunya, suruh pakai sepatunya. Sampai ke ujung ke laut, naik ke atas kapal karena buka Habasyah harus nyebrang laut. Ya. Dan di situ ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memimpin perjalanan itu, ya berangkat juga ikut ke Habasyah. Dan dibayar, disewalah perahu itu sama siapa? Sama Utsman bin Affan, ya orang kaya raya Utsman bin Affan. Ya, jadi itulah para jemaah sekalian, ya kisah berangkatnya Mus'ab bin Umair. Ya, dan juga disebutkan para jemaah sekalian bahwasanya orang-orang yang berangkat ke Habasyah itu tidak lama di sana dengar katanya orang-orang di Mekah sudah beriman. Ternyata kabarnya apa? Bohong, salah, hoax. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW sholat baca surat, ya mereka terlena, akhirnya sampai ke surat sajdah bersujud semua, dipikir masuk Islam semua. Padahal mereka itu terlena mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kedengarannya di Habasyah apa, orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Baliklah yang dari Habasyah pulang ke Mekah, ternyata sampai di Mekah apa, bohong. Berangkat lagi ke Habasyah, lebih banyak lagi, dipimpin sama Ja'far ya bin Abi Thalib, ya saudaranya Ali bin Abi Thalib. Berangkat lagi ada puluhan orang, yang pertama belasan orang dan ada beberapa wanita, yang kedua lebih banyak lagi ada puluhan orang berangkat lagi ke Habasyah. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, tak lama setelah itu datang musim haji. Ya, kira-kira di tahun 11 kenabian. Yang mana banyak kalau sudah datang musim haji, kabilah-kabilah dari antero jazirah Arab itu datang untuk apa? Haji. Dan dari kabilah-kabilah tersebut
ya ada kaum muhajirin dan kaum ya atau kaum muhajirin atau afwan kaum ansar yaitu kaum Aus wal Khazraj datang ke Mekah naik haji dan di situ mereka mengutus beberapa orang ya mereka sudah dengar ada siapa ada nabi diutus di sana ya, diutus para jamaah sekalian beberapa orang ada 12 orang kira-kira atau belasan orang diutus untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallam setiap musim haji datang didatangi sama Rasulullah Sallam kabilah-kabilah ya katakan la ilaha illallah ya ana adalah rasul ana adalah utusan Allah ya berhenti menyembah berhala sama Rasulullah didakwahin tidak peduli Rasulullah Sallam ya siapa yang mau bantu ana untuk mendakwahkan mereka siapa yang bantu ana untuk menjaga ana supaya ana bisa dakwahin di para kabilah-kabilah yang datangnya tapi dihadang-hadangi terus sama orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai Muhammad berhasil dakwah. Jangan sampai ada orang di luar Mekah dengar dakwahnya Muhammad terus disebarin dakwahnya nanti di tempatnya sana. Jangan. Bahaya. Jadi ditahan-tahan. Sampai terjadilah perjanjian atau baiat Aqabah yang pertama. Yang mana di situ ya ada beberapa orang muhajirin atau orang-orang Ansar dari kaum Aus wal Khazraj ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya didakwahin sama Nabi. Katanya mereka, "Hah, ini Nabi?" Kata Rasulullah, "Kamu yang tinggal sama orang-orang Yahudi ya? Yang ada di Madinah sana." "Iya, betul. Saya dari Madinah, dari Yathrib." Oh ya, dijelasin sama Rasulullah, "Ana Rasul, ya berdakwah, katakan la ilaha illallah." Ada satu orang di antara mereka bilang, ini orangnya. Yang selama ini sama orang Yahudi dipakai untuk ngancem-ngancem kita. Ini orangnya di depan kita sekarang. Orang Yahudi kalau ribut sama orang Aus atau sama orang Khazraj ribut, dia selalu bilang, sebentar lagi ada Nabi diutus. Kalau dia diutus, kami akan perangi kalian, kami akan habisi kalian semua sama Nabi itu. Subhanallah yang ketemu duluan siapa? Ini, kaum Ansar yang ketemu duluan. Katanya kaum Ansar, wahai kaum, ini orang yang sama Yahudi sering disebut-sebut sekarang orangnya di depan kita sekarang. Ayo kita beriman duluan sama dia sebelum orang-orang Yahudi itu beriman. Berimanlah mereka para jamaah. Ya, kumpul di situ dan mereka akhirnya minta apa? Orang supaya diutus sama Rasulullah SAW untuk mengajarkan mereka agama Islam di Madinah. Dan di gerombolan situ ada salah seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ya ini kejadian kira-kira pada tahun 11 kenabian. Ya. Selesai musim haji itu berangkat pulang orang kaum Ansar ya dan diutus sama Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang mana ini adalah kejadian pertama Rasulullah mengirim manusia pertama, orang pertama yang dikirim untuk berdakwah, dikirim langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di sana berdakwah susah payah dengan penuh kelembutan dan cara-cara beliau yang baik dengan hikmah, lembut, ngomong pelan-pelan. Ya. Dan jangan salah para jamaah, Nabi tidak asal pilih. Oh kamu Mus'ab berangkat, nah Rasulullah milih Mus'ab ada alasannya. Ini bukan sembarang orang. Ya. Mus'ab dikenal ini orang yang cerdas, dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran. Banyak pengalaman hidupnya. Sudah pernah jadi orang kaya raya dan sekarang jadi orang miskin. Dia tahu gimana caranya menghadapi ya orang-orang kaya yang ada di Madinah nanti dia tahu. Ya. Gimana kehidupan saat dia jadi kaya, gimana ngadepin orang kaya, kesukaannya orang kaya gimana dia paham. Karena dia pernah jadi orang kaya. Jadi Nabi tidak pilih sembarang orang, Nabi pilih dia karena ada alasannya. Selain cerdas, dia juga banyak pengalamannya. Banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan ke mereka. Dan dikenal nanti Mus'ab itu dibilang di sana adalah mukri yang suka bacain mereka ayat-ayat Al-Quran di Madinah. Berangkatlah Mus'ab bin Umair sampai di Yathrib, sampai di Madinah mulai berdakwah. Dan kita tahu, ya satu tahun beliau berdakwah, tidaklah ada rumah di Madinah melainkan di situ pasti ada yang sudah masuk Islam. Satu tahun saja. Pasti ada rumah di Madinah satu, pasti ada yang masuk Islam. Ya. Entah sekeluarga masuk Islam semua, atau kalau ada yang masih sembunyi-sembunyi, satu ada yang masuk Islam di rumah itu.
tidak ada rumah melainkan satu ada yang masuk Islam di sana. Ya. Dan terbentuklah negara Islam di Madinah ini dari apa jalurnya atau sebab siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan nanti yang mana mereka menyambut Rasulullah SAW dengan hangat di Madinah, ya banyak-banyak orang berbondong-bondong menyambut Rasulullah. Ya. Terus kejadian Bai'at Aqabah yang kedua nanti ada puluhan orang datang berbaiat kepada Rasulullah untuk siap menerima Rasulullah SAW datang ke Madinah perang bersama Nabi mati-matian terus perjanjian perang. Ya ini semua hasil dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Sampai di Madinah para jamaah sekalian, Mus'ab mampir atau tinggal di rumahnya sahabat yang mulia As'ad bin Zurarah yang datang di Bai'at Aqabah yang pertama. Mulai dari situ sedikit demi sedikit beliau memulai dakwahnya. Sebagaimana dikisahkan, disebutkan oleh Ibnu Hisham dan Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lain tentang kisahnya Mus'ab bin Umair, ya, saat berdakwah di Madinah disebutkan bahwasanya As'ad bin Zurarah suatu hari keluar dari rumahnya ingin mendakwahkan atau ingin meluncur ke rumahnya Bani Al-Ashhal yang mana pemimpinnya ini adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Tapi beliau waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Ini dua pentolan ya pemimpin di Madinah. Dan juga disebutkan pada hari itu As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair masuk ke dalam satu kebun dari salah satu kebun-kebunnya Bani Dhufr. Duduk sana mereka berdua. Wajtama'a ilaihi marijal minal muslimin. Akhirnya duduklah banyak kaum-kaum Ansor yang sudah masuk Islam duduk di situ belajar sama Mus'ab bin Umair. Wa Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudzair sayyida qaumihim. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudzair itu sayyidnya, tuannya kaum ya Ansor Bani Abdul Ashhal namanya. Dan mereka semua berada dalam kesyirikan, belum ada yang masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad bilang ke Usaid al-Hudzair, "Wahai Usaid, idhhab ila hadzain alladzaini qad ataya li yusaffiha du'afa'ana fasjurhuma." Wahai Usaid, kamu datangin itu Sa'ad bin Zurarah sama itu orang yang dibawa itu. Siapa maksudnya? Mus'ab. Kamu datangin dia. Ya ini orang dia bawa orang yang mau bodoh-bodohin ya orang kampung kita mau nipu, ya dipikir Mus'ab bin Umair datang tuh mau nipu ya. Mau nipu, mau bohongin orang-orang di kampung ini ya bawa ajaran aneh-aneh. Ya kamu datengin dia, kamu tegur dia, suruh berhenti. Wanha huma ayatiya darina. Ya, larang dia untuk datang ke kampung kita ini. Katanya Sa'ad bin Mu'ad, ya. Saya sebenarnya yang mau datengin tapi karena As'ad bin Zurarah itu sepupu saya, anaknya bibi, saya enggak enak. Ya. Jadi Usaid kamu yang datengin dia, kamu tegur dia. Walau la dzalika lakafaituka hadza. Kalau bukan karena dia sepupu saya enggak akan datengin sendiri, katanya Sa'ad bin Mu'ad. Berangkatlah Usaid, datang bawa tombaknya, dia bawa mukanya serius ya, datang bawa tombaknya, datengin Sa'ad As'ad bin Zurarah sama Mus'ab bin Umair didatengin. Sesuai perintahnya Sa'ad bin Mu'ad. Datanglah Usaid al-Khudair kepada mereka berdua. Mus'ab bin Umair lagi ngajarin kaum muslimin, lagi ya bacain Al-Qur'an, menjelaskan Islam kepada kaum muslimin dan bagi orang-orang yang mungkin belum masuk Islam yang penasaran yang duduk dijelaskan sama Mus'ab bin Umair. Datang dari kejauhan Usaid al-Khudair. Dia belum masuk Islam pada waktu itu. Dari kejauhan kelihatan Usaid datang. As'ad bin Zurarah tahu siapa Usaid al-Hudair. Salah satu tuan dari ya, kaumnya. Katanya As'ad bin Zurarah ke Mus'ab, "Hadza sayyidu qaumihi." Ini yang datang, yang bawa tombak ini, tuannya kaumnya. "Qad ja'aka fasdukillah fi." Sekarang dia datang ke kamu, sekarang kamu ikhlaskan dakwahmu, dakwahin dia. Ajak ngomong dia. Serius. Subhanallah. Katanya Mus'ab, ini ajlis kalimu.
Kalau dia duduk, anak aja ngomong dia, kata Mus'ab. Santai Mus'ab ya, enggak tegang-tegang. Ya, pakai hati, ikhlas. Kalau dia duduk, mau dengerin, anak kasih tahu, kata Mus'ab. Wajah Usaid, fawakaf alaihima mutasyattiman. Sampailah Usaid di depan kedua orang itu, di depannya As'ad bin Zurarah sama di depannya Mus'ab bin Umair, dan marah-marah dia. Dia bilang, maja abikuma ilaina, ini ngapain di sini berdua? Ya. Kalian bawa apa ke sini? Kalian mau nipu kaum kita? Mau bodoh-bodohi kaum kita? I'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma haja. Pergi sekarang. Kalau kalian masih nyayangi diri kalian, ya pergi dari sini. Ya, sebelum ini tombak nancep ke badannya salah satu di antara kalian. Pergi dari sini. Faqala lahum Mus'ab, kita lihat jamaah ini. Ini orang luar datang ke kampung situ diancam sama tuannya kampungnya. Sama bosnya kampungnya datang. Itu bayangkan gimana? Tegang kalau kita. Oh iya Pak, minta maaf Pak kalau kita. Ya sudah. Kalau kita mundur, enggak ya, mau ribut kita. Katanya Mus'ab, santai dijawab. Ya. Ini lihat orang berakal, punya ilmu, ya dididik langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Katanya Mus'ab, awata jlis fatasma. Tidaklah engkau duduk dulu. Engkau dengar. Fa'in radita amron kabil tahu. Kalau kamu ridho, senang sama apa yang saya sampaikan, silakan mau diterima. Ya. Wa'in garitahu, kufuan kama takra. Kalau kamu tidak suka, tinggalkan yang kamu benci. Gampang. Subhanallah. Lihat, orang pinternya mah. Tak banyak lebar debat-debat. Oh, tunggu dulu, anak mau. Tidak. Kalau kamu, ya. Kenapa tidak duduk dulu dengerin dari anak. Kalau kamu senang, kebaikan, terima. Kalau kamu tidak suka, larang ana, tinggalkan enggak masalah, kata dia. Kata dia, unsoft tuh, iya betul loh, kata dia. Ana dengerin. Ya. Thumma rakasa hirbatahu wa jalasa. Ditancapkan sama dia, tombaknya ke tanah, terus dia duduk dengerin. Fakan lama huwa Mus'ab bil Islam. Akhirnya kasih tahu apa itu yang sedang dijelaskan sama Mus'ab kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Wa tala alaihil Qur'an, dibacain ayat-ayat Al-Qur'an kepada Usaid Al-Khudair. Qala, katanya Mus'ab, fa wallahi la arafna fi wajhihil Islam. Katanya Mus'ab, atau katanya As'ad bin Zurarah, demi Allah, saya lihat di wajahnya Usaid itu ada agama Islam. Belum mau masuk Islam, sudah tahu dia bakal terima nih. Berubah mukanya. Qabla an yatakallam, sebelum dia bantah atau sebelum dia mengucapkan kalimat yang lain, anda tahu ada Islam dalam hatinya. Wa fi israqihi, ya, wa iqbalihi, ya, dari wajahnya yang berbinar, ya, seperti menerima, dan dari kemudahan, ya, tidak ada bantah-bantahan. Tsumma qala, lalu Usaid bilang, ma ahsana hadha wa ajmala, betapa indahnya ini, betapa bagusnya ini, katanya Usaid bin Hudayr. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din, gimana caranya supaya kalau kalian mau masuk ke agama ini? Ya, qala, Mus'ab sama As'ad bin Zurarah bilang ke Usaid bin Hudair, taghtasil wa tutahhir thawbak, kamu mandi dan kau bersihkan bajumu, thumma tashhad shahadat al-haq, lalu kau membaca dua kalimat syahadat, ya, thumma tusalli rak'atain, lalu kau salat dua rakaat, ya, faqama waghtasala, akhirnya dia berdiri, dia mandi, ya. Di situ ada sumurnya jemaah di kebun itu, akhirnya dia di situ mandi di sana, dia bersihin bajunya, ya, lalu dia bersyahadat, dua kalimat syahadat, ya masuk Islam, tuannya satu. Berangkat bawa tombak, musyruh bubar, mau membubarkan pengajian, ceritanya nih jemaah. Tau-tau duduk dengerin, ya diterima sama dia. Gimana caranya masuk? Suruh mandi segala macam, akhirnya dia lakukan sampai akhirnya bersyahadat. Lalu Usaid membocorkan. Katanya Usaid bin Hudair sudah masuk Islam radhiyallahu anhu. Inna wara'i rajulan intabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumi. Sungguh di belakangku yang nyuruh ana tadi ke sini ada seorang laki-laki. Kalau dia masuk Islam, tidak ada satupun kaumnya yang tidak masuk Islam. Pahamnya, Pak? Di belakang ana ini ada the man behind the scene ini. Ada the man, ada seseorang di belakang. Kalau ini yang nyuruh anak kesini maksudnya, kalau dia masuk Islam, tak ada sisanya. Semuanya kaumnya pasti masuk Islam. Ya. Masa ursyiduhu ilaikum al'an. Dan saya akan coba mengirim dia ke kamu sekarang.
Ya, di riwayat yang lain diceritakan bahwasanya ya, itu maksudnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Ini lebih tinggi lagi nih. Kalau Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, semua kaumnya akan masuk Islam. Dicabut tobatnya sama Usaid al-Khudair, Usaid radhiyallahu anhu berangkat menghampiri Sa'ad bin Mu'adz. Yang mana Sa'ad bin Mu'adz lagi duduk di majelisnya sama kaumnya seperti biasa. Katanya Sa'ad bin Mu'adz saat lihat Usaid datang dari kejauhan, kelihatan wajahnya. Katanya Sa'ad, ahlifu billah, saya bersumpah dengan nama Allah, laqad ja'akum bighairi wajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Usaid datang dengan wajah yang tidak sama seperti saat berangkat tadi. Berubah mukanya sudah. Tadi berangkat ya ada emosi, sekarang datang apa? Berubah wajahnya, santai. Tsumma kharaja ilayhima. Lalu Usaid bilang ke, ditipulah Sa'ad bin Mu'adz ini sama Usaid. Katanya Usaid, itu ada orang-orang yang mau bunuh sepupumu, mau bunuh As'ad bin Zurar dari kampung bani mana. Itu membuat Sa'ad bin Mu'adz marah ya. Wah, dia mau bunuh sepupu ana. Tak terima, ini ada kabilah ya, saudara mau dibunuh, tak terima dia. Akhirnya berdiri. Ini salah satu caranya Usaid Khudair supaya Sa'ad bin Mu'adz mau datangin itu. Ya mau ke sana, mau lihat As'ad bin Zurar. Yang membuat Sa'ad bin Mu'adz berdiri, ya berangkat menuju As'ad bin Zurar sama Mus'ab bin Umair. Waqad qala As'ad bin Zurar li Mus'ab bin Umair. Ya, dia datang bawa tombaknya, Sa'ad bin Mu'adz marah nih, emosi. Katanya As'ad bin Zurar ke Mus'ab dicolek. Nah, ini orangnya. Dari jauh kasih tahu ini orangnya datang sekarang. Ya. Ja'aka wallahi sayyidu man wara'ahu qaum. Telah datang tuan yang kaum ini semua ada di belakangnya dia. Ini orangnya datang sekarang. Iyattabi'ak atau iyattabi'ak illam yatakhallaf anka minhum ahad. Kalau dia ikut kamu, berhasil kamu dakwah ini sekarang dia kaumnya semuanya masuk Islam. Faqala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'adz, datang Sa'ad bin Mu'adz marah-marah ditancapkan apa namanya tombaknya, marah-marah, ngapain kalian dakwah di sini, mau bodoh-bodohin kaum kita di sini, ya, berhenti dakwah ya, enggak usah ya, datang-datangin barang baru ke sini yang enggak sesuai sama nenek moyang dan lain sebagainya, ya sudah stop, enggak usah. Sama Mus'ab diulang, amatak ut fatasma, tidaklah kamu duduk dulu, dengar sebentar. Fa in radita amrun qabil tahu, kalau kamu senang terima. Ya. Kalau kamu tidak senang, kamu benci, larang kita. Tinggal yang kamu tidak suka, gampang sekali. Ansaftu katanya, oke kalau begitu, anda dengar, duduk dia. Thumma rakka sahirbatahu fajalasa, ditancepin lagi anunya apa namanya? Pembaknya terus dia duduk. Dijelasin Islam, dibacain Al-Qur'an. Katanya Mus'ab bin Umair, fa'arafna wallahi fi wajhil Islam, kami lihat di wajahnya ada keislaman. Sebelum dia bantah atau sebelum dia berbicara. Dari mudahnya dia terima, enggak ada bantahan sama sekali. Ya wajahnya kayak orang senang dikasih tahu. Dan dia bertanya sekarang, kaifa tasna'una idza aslamtum? Gimana caranya kalau kalian masuk ke agama Islam ini? Ya. Sama seperti tadi. Kalian mandi, kamu mandi, bersihin bajumu, baca dua kalimat syahadat, sholat dua rakaat. Lalu dilakukan itu sama Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Tuannya sudah masuk Islam. Sesungguhnya. Tugasnya sebenarnya sampai sini sudah tarik nafas panjang. Ya. Ini yang megang kota Madinah sudah masuk Islam. Ya. Pulanglah Sa'ad bin Mu'adz ke kaumnya. Tsumma akhadha hirbatahu fa aqbala ila nadi qaumihi. Dicabut tombaknya terus dia pulang ke kaumnya. Mus'ab bin Umair dakwahin Sa'ad bin Mu'adz baik-baik, ngomong duduk dulu dengerin saya bicara, dikasih tahu baik-baik. Kalau Sa'ad bin Mu'adz punya cara yang lain. Enggak pakai baik-baik ya. Dengan cara iya atau tidak. Tidak ada pilihan yang lain. Masuk Islam kalau enggak, katanya Sa'ad bin Mu'adz, wahai kaum. Ini katanya Usaid
bin Hudair saat lihat Sa'ad bin Mu'ad datang dari kejauhan, kata Usaid, "Nahlifu billah laqad raja'a bighairi wajhi alladhi dhahaba bihi." Sa'ad datang dengan wajah yang tidak sama saat berangkat tadi. Sama ceritanya kayak Usaid, berubah mukanya. Usaid tadi saat ditanya, "Gimana? Sudah kamu larang?" kata Sa'ad, "Oh, enggak, dia tuh baik-baik aja, enggak ada apa-apa," katanya. Usaid sembunyiin, dia enggak mau bilang dia sudah masuk Islam gitu. "Biar nanti urus tuh orang-orang. Biar kamu yang urus aja." Sekarang Sa'ad bin Mu'ad pulang ke kaumnya dengan wajah yang tidak sama seperti berangkat. Falamma waqafa 'alaihim, Sa'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad berdiri di hadapan kaumnya, dia langsung menyeru kaumnya. "Ya Bani Abdul Ashhal, wahai Bani Abdul Ashhal semua. Kaifa ta'lamuna amri fikum?" Gimana kalian tahu tentangku? Katanya kaumnya, "Sayyiduna wa afdhaluna ra'yan, engkau adalah tuan kami, engkau adalah orang yang paling pintar di antara kami, yang pendapat-pendapatnya yang paling baik di antara kami. Ya. Orang yang paling cerdas di antara kami, yang paling utama intinya di antara kami." Qala. Saat sudah kaumnya bilang seperti itu, Sa'ad bin Mu'ad bilang, "Fa inna kalama rijalikum wa nisa'ikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih." Sungguh, yang laki-laki di antara kalian sama yang perempuan di antara kalian, saya tidak mau bicara lagi sama kalian sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan yang lain. Saya tuan kalian kan, sudah diakui, ya. Saya tidak mau ngomong lagi sama kalian semua kalau kalian tidak masuk Islam, kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masuk Islam semua jamaah. Memang mungkin awalnya masuk Islam karena takut sama siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Tapi terus Musa bin Umair dakwahi mereka, ajari mereka. Mereka belajar, belajar, belajar sampai akhirnya semua, hampir semua di Madinah masuk Islam. Kecuali ada satu orang yang dikatakan tidak masuk Islam, ada lupa namanya, dan beliau ya masuk Islam saat di perang Uhud. Beliau masuk Islam, beliau ikut perang Uhud dan beliau mati syahid padahal beliau belum sempat sholat sama sekali. Ya, sisanya semuanya masuk Islam. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Musa bin Umair berdiam ya di kota Madinah kira-kira 1 tahun. Ya, ditambahkan 1 tahun lagi sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ya, ini ceritanya setelah apa? Setelah bayat Aqabah yang pertama, lalu setelah itu Mus'ab pulang ikut. Ya, ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di bayat Aqabah yang kedua atau haji di tahun depannya Mus'ab pulang. Ya, menemui Rasulullah SAW di Makkah. Lalu dia bercerita kepada Rasulullah bahwasanya alhamdulillah dakwah di sana lancar, berhasil dakwah, ya semua, hampir semua rumah sudah masuk Islam, subhanallah, bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah juga berbahagia dengan kedatangan ya Mus'ab bin Umair pulang ke Mekah, ya. Dan Mus'ab waktu itu tinggal di Mekah beberapa lama. Lalu diceritakan bahwasanya Mus'ab bin Umair, ya ini, jadi Mus'ab bin Umair diminta untuk datang ke Madinah di bayat Aqabah yang pertama. Lalu dia kembali ya 1 tahun di sana sampai tahun depannya musim haji lagi, baru datang lagi ke Mekah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada cerita para jamaah sekalian, bahwasanya saat beliau datang ke Mekah setelah 1 tahun meninggalkan kota Mekah berdakwah di Madinah, beliau datang langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih tahu hasil ya tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat Rasulullah berbahagia ya, dan kabar kedatangannya dicium oleh ibunya. Dia kabur dari siapa? Dari ibunya. Saat dia pulang ke Mekah, ibunya tahu. Ini ibunya orang kaya jemaah, kaki tangannya di mana-mana ada. Muncul Mus'ab dari jauh kelihatan, sebentar sampai ke ibunya, anakmu datang. Karena dia enggak ada di Mekah. Jadi sekalinya muncul sama orang-orang ibunya, sama petugasnya atau anak buahnya ketahuan. Ibunya pedagang, ibu banyak uangnya. Fabalaghahu atau wabalagha ummuhu atau ummahu annahu qad qadima. Bahwasanya Mus'ab datang. Mus'ab anakmu ada di Mekah. Ana lihat tuh ada di Mekah.
Fa arsalat ilaihi, diutus sama ibunya seseorang untuk manggil Mus'ab untuk pulang. Atau dikasih surat sama ibunya. Kata ibunya, "Ya'ah, wahai anak yang durhaka." Nah, lihat. Ibunya ini cinta luar biasa sama anaknya, jemaah. Kepikiran anaknya pergi, ingin anaknya kembali. Dan Mus'ab tahu ibunya itu mau dia itu tetap di agama nenek moyangnya. Jadi Mus'ab cari-cari cara supaya enggak ketemu sama ibunya. Tapi ibunya tahu. Sama ibunya dikirimi surat. Anak tahu, kata ibunya, "Kamu datang, wahai anak yang durhaka. Ataqdumu baladan atau ataqdumu baladan ana fihi la tabda'u bi? Apakah engkau datang ke suatu tempat dan di situ ada ibumu dan engkau tidak menemuiku dulu?" Ya. Kurang ajar kamu, kata ibunya. Kamu datang ke suatu negeri, ya, di situ ada ibumu dan kamu enggak ketemuin ibumu dulu? Dibalas sama Mus'ab, "Ma kuntu la abda'a bi ahadin qabla Rasulillah SAW. Aku tidak akan memulai berjumpa seseorang sebelum saya berjumpa dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Lalu Mus'ab setelah itu, setelah berjumpa sama Nabi, lalu Mus'ab samperin ibunya, pulang dia ke rumahnya. Faqalat, katanya ibunya, "Innaka la'ala ma anta alaihi min as-sab'ah ba'd." Apakah engkau masih di agama, ya, apa namanya itu, agama keluar dari agama nenek moyang, masih tetap di agama Islam, dibilang sobek, ya, keluar dari ya tradisi nenek moyang, dituduh langsung sobek, ya. "Apakah engkau masih tetap seperti itu?" kata ibunya. Katanya Mus'ab, "Ana ala dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, aku bukan sobek, aku bukan keluar dari agama nenek moyang, tapi aku berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa huwa al-Islam alladhi radhiyallahu li nafsihi wa li rasulih." Agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan diridhoi sama Rasulnya. Katanya ibunya, "Apakah engkau tidak tahu berterima kasih? Ya. Ma rathautuka marratan bi ardil habasyah wa marratan yathrib." Ya. "Apakah engkau tidak pedulikan saya? Kau tinggal aku," katanya ibunya. "Kau pergi ke Habasyah, terus engkau pergi ke Madinah." Ya. Katanya Mus'ab, "Afirru bidini intaftinuna ni." Saya akan kabur menyelamatkan agama saya kalau kalian menguji saya terus. Saya akan selamatkan agama. Ya. Di sini kita enggak bisa buat apa-apa, dijegal sini, dijegal sana, disiksa sini, di apa namanya? Dimasukin ke rumah, enggak boleh keluar, enggak boleh ketemu sama Nabi. Ya, anak akan lari, kata Mus'ab. Lalu sama ibunya dia mau dikurung lagi di rumahnya. Katanya Mus'ab, "Lain anti habastani la ahrisanna ala qatli man yata'arradu li." Kalau engkau ya nyuruh orang untuk melarang-larangku, ya, saya akan bunuh orang itu, kata Musa. Anda tidak takut, kata Musa. Kamu mau larang-larang aku pergi, mau nahan-nahan lagi, nyuruh orang untuk megangin, untuk ngikat dan lain sebagainya, saya akan bunuh orang itu, kata Musa. Karena ibunya ngelihat Mus'ab seperti itu, kata ibunya, "Fadhhab li sya'nik." "Oh, sudah, pergi sana kalau kamu enggak mau." Ya, lalu ibunya menangis. Ya, karena ibunya cinta sama anaknya, cuma enggak bisa. Ya, beda sudah. Karena Mus'ab tahu ibunya pasti menghalang-halangi. Sebelum Mus'ab pergi, saat Mus'ab sudah diusir, Mus'ab sampaikan kalimat terakhir ke ibunya. Ya, yang mana setelah itu dia tidak pernah berjumpa lagi sama ibunya sampai dia meninggal dunia. Ya. Katanya Mus'ab, "Ya Ummah, wahai ibunda," ya, ngomong baik-baik sama ibunya, jemaah. Ya, ini keadaan sudah hancur lebur, kering kerontang, kulitnya sudah bersisik berjatuhan, kurus, bajunya sudah compang-camping, ditempel sana tempel sini. Ya, sampaikan kalimat terakhir ke ibunya, "Wahai ibunda, ya, inni laki nasih," sungguh, ya, "aku ingin menyampaikan satu nasihat untukmu. Alaihi atau alaiki syafiq, dan aku sungguh cinta kepadamu, wahai ibu. Ya, anak kasihan sama kamu, wahai ibu. Fashhadi annahu la ilaha illallah. Sebutkanlah kalimat la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Sebutkan kata itu, wahai ibu. Ya. Katanya ibunya, la adkhulu fi dinika. Aku tidak mau masuk ke agamamu. Ya. Nanti aku dihina sama orang. Lihat. Ya.
dan orang akan merendahkan akalku. Ya. Tapi ya silahkan sana. Ya, aku sudah tidak mau larang-larang lagi. Ya, kamu sama agamamu, aku sama agamaku. Sana pergi. Ya, ya sudah disampaikan sama Musa, ditinggal ibunya. Lalu dikatakan bahwasanya Mus'ab masih tinggal di Mekah pada waktu itu beberapa bulan sebelum akhirnya Mus'ab pamit sama Rasulullah untuk berangkat ke Madinah. Yaitu sudah detik-detik Rasulullah berangkat ke Madinah, para sahabat sudah mulai berbondong-bondong berangkat untuk hijrah. Mus'ab juga berangkat. Dan Mus'ab menanti Rasulullah SAW di Madinah, yang mana kira-kira pada waktu itu di bulan Rabiul Awal berangkat ke Madinah, untuk hijrah ke Madinah, dan akhirnya beliau menetap di Madinah sampai meninggal dunia di perang Uhud. Ya. Lalu para jamaah sekalian, kita semua tahu bahwasanya saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, terjadilah ya peperangan yang pertama di Madinah, yaitu ya perang Badar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan Badar memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk memegang bendera ya sebagai ya penghormatan kepada Mus'ab bin Umair yang berjasa yang mendakwahkan orang-orang di Madinah, dan juga beliau dari Bani apa tadi yang kemarin kita bahas, Bani Abdiddar, ya yang diberi kekuasaan untuk bagian penjagaan negara atau peperangan, yang megang bendera dari kalangan Bani Abdiddar, dan itu adalah Mus'ab bin Umair dikasih sama Rasulullah SAW. Tidak ada beda. Kalau memang di zaman jahiliyah masuk Islam ya bukan sesuatu yang terlarang, tidak masalah dilanjutkan. Ya Rasulullah tidak menghapus seluruhnya, tidak. Tapi yang tidak benar sama Rasulullah diganti. Adapun yang sudah baik, ya menjamu tamu dan lain sebagainya, setia kawan, itu kebaikan dibiarkan, dilanjutkan sama agama Islam. Begitu juga masalah ya, pemegangan tata negara ini, peperangan Bani Abdiddar dikasih ke Mus'ab bin Umair. Bani Abdiddar tetap tidak dirubah sama Rasulullah SAW. Sekaligus sebagai penghormatan bahwasanya Mus'ab yang berdakwah pertama kali berdakwah di Madinah. Terjadilah apa yang terjadi pada jamaah sekalian, Rasulullah SAW menang di perang Badar. Tewas para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ada Abu Jahal di sana meninggal dunia, mati. Ada Umayyah bin Khalaf mati, ada Utsbah bin Rabi'ah mati, dan yang lain-lain. Begitu juga banyak juga dari kalangan-kalangan yang ditawan. Dan di antara yang ditawan itu adalah saudaranya Mus'ab bin Umair, Abu Aziz bin Umair, dan beliau ada di tentaranya kaum musyrikin. Dan di kaum musyrikin juga yang megang benderanya Bani Abdiddar, sama Bani Abdiddar, sama Bani Abdiddar. Ditangkap saudaranya Mus'ab bin Umair, Abu Aziz bin Umair, sama salah seorang sahabat, kalau salah namanya Muhriz. Dan Rasulullah memberi informasi bahwasanya kita punya tawanan dari anak-anakmu atau keponakannya atau orang-orang yang ada di Mekah. Dikasih tahu sama Rasulullah, dikirimi surat atau dikasih informasi. Siapa yang mau jemput, mau ambil, datang ambil tapi harus dibayar. Salah satunya Abu Aziz bin Umair ditawan. Abu Aziz ini bercerita, dikatakan ya beliau sempat masuk Islam para jamaah sekalian. Ya, Abu Aziz ini akhirnya masuk Islam. Marrabi akhi Mus'ab bin Umair wa rajulun min al-ansar ya'siruni. Saat habis pulang Badar, ana ditangkap sama seseorang dari kalangan orang Ansar, dan tak lama saudara ana lewat. Siapa maksudnya? Mus'ab lewat. Faqala, lalu Mus'ab bilang ke orang Ansar itu, namanya Muhriz, shudda yadayka bihi, ya, kencangin talinya, jangan sampai kabur. Fa inna ummuhu dhata mata'in atau dhatu maddati mata'in la'allaha tufdihi minka, karena sungguh ibunya orang banyak uangnya dan dia bakal tebus pakai uang yang besar nih. Ibunya siapa? Ibunya dia juga, sama dia tahu ibunya kaya, pegang nih jangan sampai kabur, dia nanti bayar nih mahal. Dan subhanallah, betul para jamaah sekalian, ditebus akhirnya nanti ya. Tapi saat saudaranya Abu Aziz ini dengar Mus'ab bilang seperti itu, saudaranya sudah senang lihat, oh ada Mus'ab nih, sebentar lagi dilepas ya, pikir kan. Ternyata Mus'ab datang bukan nyuruh lepas, tapi apa, nyuruh kencengin talinya. Katanya Abu Aziz, ya akhi, ada
wasatu kami, wahai saudaraku, wahai ya saudaranya Mus'ab dipanggil, wahai saudaraku, abangnya ini atau adiknya hidup sama-sama dulu dari kecil, apakah begitu caranya kamu ngomong? Ya, karena saudaramu ya, katanya Mus'ab, innahu akhiduna, yang saudara ana ini yang ngikat kamu ini, kamu bukan saudara ana, kamu orang kafir. Dan akhirnya ibunya ngutus orang untuk menebus anaknya, dibayar kira-kira 4.000 dirham. Berapa berarti? Mahal ya, Mbak. Ratusan juta ditebus. Ya. Dikirim ke Madinah, disuruh tebus Abu Aziz. Lalu para jamaah sekalian, di tahun berikutnya, seperti bagaimana kita tahu, setelah Perang Badar, banyak dari pembesar-pembesar kafir Quraisy mati, Abu Jahal meninggal dunia. Itu bayangkan jemaah ini, orang yang dipikir kepalanya itu kayak gunung besarnya, kalau ngomong didengerin, ditakuti, hartanya, cara ngomongnya. Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang yang lain mati semua. Berangkat semangat-semangat, pulang semuanya ya, teriak-teriak yang perempuan, syakhol juyub, mukul-mukul mukanya, sobek-sobek bajunya, ya meratapi kematian. Ada yang bapaknya mati, ada yang suaminya mati, ada yang pamannya mati, ada yang anaknya mati. Ya, bagaimana sakit hatinya mereka sama Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana dendamnya. Apalagi Sofwan bin Umayyah anaknya, Umayyah bin Khalaf, sakit hati luar biasa. Bapaknya meninggal di Perang Badar. Tidak ada satu kesempatan yang bisa dia buat untuk bunuh Rasulullah akan dia kerjain. Harus balas darah di balas darah. Tahun depannya mereka mengumpulkan tentara 3.000 orang untuk membalas, yang mana kita kenal itu dengan perang Uhud. Dan ibunya Mus'ab ikut juga di sana. Ada wanita-wanita yang ikut, ibunya Mus'ab ikut juga di situ. Dan saudaranya lagi, Abu Aziz ikut lagi. Tak kapok sudah ditawan, dia ikut lagi tahun depan. Berangkat 3.000 orang. Dan sekali lagi Rasulullah SAW menghormati penghormatan yang terakhir untuk seorang Mus'ab bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau kasih benderanya ke siapa? Ke Mus'ab bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ya. Begitu juga dari kaum musyrikin yang megang benderanya dari Bani Abdiddar. Satunya kafir, satunya ya beriman. Dan kita tahu di awal peperangan kaum muslimin menang. Ya Allah ceritakan dalam surat Al-Imran ayat 152, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah." Ya Allah telah ya memenuhi janjinya ya, kepada kalian, "Ittahussunahum bi'idzni," ya saat kalian memenangi ya di awal-awal perkara, "hatta idza fashiltum wa tanaza'tum," ya sampai akhirnya kalian bikin satu masalah. Ya menang sudah jemaah. Itu yang megang bendera dari kalangan kaum musyrikin dari Bani Abdiddar, jatuh benderanya, mati. Diambil lagi sama yang lain dari kalangan Bani Abdiddar, jatuh lagi, mati lagi. Diambil lagi sama kalangan Bani Abdiddar yang lain, jatuh lagi. Sampai akhirnya mereka tidak berani angkat bendera lagi, kabur semua. Sudah, menang tentaranya Rasulullah. Rasulullah taruh tentara pemanah di atas. Rasulullah tahu, ini yang menguasai di atas, ini yang menang. Ditaruh 50 orang di sana, tidak bisa ada yang main-main. Ada yang mau masuk dari jalur yang lain, disikat sama tentara pemanah yang ada di atas gunung itu, di atas bukit yang kita kenal nama Jabal, namanya Jabal Rumah, sampai sekarang masih ada di Madinah. Menang awalnya, mengendalikan peperangan, padahal jumlahnya Rasulullah SAW tentaranya dari 1.000 dipukul, dipotong sama tentaranya orang munafik, sisa 700-800 orang. Lawan berapa? 3.000. Hampir 1:4 jemaah. Sudah menang sudah kucar kacir semua. Namun para jemaah sekalian, terjadilah apa yang terjadi yang kita tahu di kisah perang Uhud. Ya ditinggallah pos penjaga di atas itu. Padahal Rasulullah bilang, meskipun kalian lihat burung pemakan bangkai atau harta rampasan perang sudah diambil, jasad-jasadnya sudah dimakan sama burung, jangan turun sebelum saya perintahkan untuk. Tapi manusia ya, punya hawa nafsu. Sahabat juga apa
manusia. Mungkin kita bilang, oh ya itu kan sahabat Nabi, sama sahabat manusia kayak kita, bukan malaikat gitu ya, sama aja pak. Turun, sisa cuma 5 orang kira-kira, dari 50 orang sisa 5 orang di atas. Ada Khalid bin Walid yang tidak ikut peperangan pada waktu itu, memimpin tentara berkuda, lihat jalannya peperangan ini. Subhanallah, lihat sudah dipukul mundur, kabur sudah, kaum musyrikin sudah kabur, kejar sama kaum muslimin, ini posisinya sudah ada di depannya, ini bukit pemanahnya di sini, awalnya peperangannya di sini. Perang. Terus maju kaum muslimin, maju, maju, sampai jauh, kabur semua nih. Tentara Khalid bin Walid lihat dari kejauhan. Turun terus ini lagi. Diputerlah, dibawa tentara itu, muter di baliknya bukit itu, masuk ke posisinya kaum muslimin yang pertama tadi. Kaum musliminnya sudah maju, ngejar. Saat kaum musyrikin yang lari ngelihat ternyata tentaranya Khalid bin Walid masuk, sudah ada di sana, bawa kuda lagi. Ya, sulit untuk ya mengalahkan tentara berkuda. Yang tadinya kabur balik lagi. Sekarang kaum muslimin diapit dari depan dan dari belakang. Kucar-kacir jamaah. Dihantam dari dua sisi. Yang tadi kabur balik lagi, terus tahu-tahu kaum muslimin memundur, tahu-tahu di belakangnya sudah ada tentaranya musuh juga, tentara berkudanya Khalid bin Walid. Berantakanlah sebagaimana yang terjadi di perang Uhud. Dan di situ ada seseorang para jamaah sekalian yang memang dia itu ngincer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Humaimah kalau tidak salah, ya Al-Laitsi. Dia memang sudah niat dari awal mau bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal perang dia cari-cari nabi, mana nabi ini. Dan subhanallah, Musa bin Umair kalau pakai baju besi, baju perang itu dipakai, mirip gelagatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia mirip sama nabi, bukan, tapi kalau lagi pakai baju perang ketutup mukanya, badannya sedikit ketutup, itu mirip sama nabi. Saat lagi kocar-kacir begitu dicari, ketemu sama Mus'ab, ditebas para jamaah sekalian. Kena Mus'ab itu. Jatuh. Ya, ada yang bilang putus kedua tangannya semua, dia pegang bendera, dihantam sama dia, dipegang sama tangan satunya, ditebas lagi, terus dipeluk benderanya sama dia, terus ditancap sama tombak sampai hari dia mati. Jatuhlah apa? Benderanya. Dia teriak, saya sudah bunuh Muhammad, kata. Dipikir siapa sama dia? Dipikir Rasulullah. Tambah gawat keadaan ini, jemaah. Bayangkan antum perang sama nabi, dibilang nabinya mati, antum bayangin. Berarti menang kan dipikir sama mereka. Kalau sudah nabinya mati berarti menang. Terus perang, mundur, sampai kaum muslimin naik ke atas Jabal Uhud. Mundur ke base-nya, mundur ke tempat perkemahannya, terus naik ke atas Gunung Uhud menyelamatkan diri. Ternyata yang mati bukan Rasulullah SAW, tapi yang mati adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, meninggal beliau radhiyallahu anhu di tahun ketiga Hijriah, dan memang tidak panjang kisah beliau, namun ya sependek-pendek kisahnya Mus'ab bin Umair. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ya kisahnya beliau. Ya, saat beliau memutuskan untuk berhijrah di jalan Allah, konsekuensi apa yang dia hadapi, sama dia ditabrak semua, dia tidak peduli miskin, kaya, susah. Dan kita lihat, dia tidak pernah ngeluh sama sekali. Jatuh miskin di bawah dasar kemiskinan, tapi dia tidak pernah ngeluh sama sekali. Seakan-akan dia yang sudah terbiasa jadi orang miskin, padahal dia tidak pernah jadi orang miskin sebelumnya. Ya. Dan akhirnya Rasulullah mengumpulkan para jamaah sekalian, jasad-jasad para sahabat setelah perang Uhud. Ya, dan ditemukan jasadnya Mus'ab bin Umair, begitu juga di situ ada jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ingin dikafani dengan pakaiannya, pakaiannya tidak cukup untuk dijadikan kafan. Jika kepalanya ditutup, in ghutta ra'suhu ya badat rijlah. Kalau ditutup kepalanya, kakinya tersingkap. Dan sebaliknya, kalau ditutup kakinya, kepalanya tersingkap. Ya, akhirnya sama Rasulullah diambil kain untuk menutup sisa bagian tubuhnya yang tidak tertutup, bukan ambil kain tapi ambil daun ya, idkhir, berdaunan, ditaruh untuk menutup ya jasadnya Mus'ab bin Umair, dan lalu dikuburlah yang kita tahu sekarang di
yang umroh pasti tahu ya, di tembok itu di Syuhada Uhud. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada kayak kotak seperti ini dikasih batu, katanya konon itulah ya posisi di mana Musa bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib dikubur ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Hadza wallahu a'lam para jemaah sekalian, semoga disampaikan bermanfaat untuk Anda pribadi dan para jemaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan kisah para sahabat yang lain. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.